Halo guys, balik lagi bersama gue di sini. Oke, ini udah dalam kondisi update terbaru ya guys ya. Oke. Dan kita coba awali pakai si Awasu Skill 3 dan semoga untuk hero legendnya gue bisa dapat Sigurd guys. Karena Sigurd ini salah satu hero yang kena revamp dari segi tampilan maupun dari sinerginya. Yang dulu sinerginya Elementalis Mecha Squad, sekarang ini Elementalis Inferno. Sebelumnya terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir ke video ini dan kita lanjut aja ke gameplaynya guys ya. Oke. Di update terbaru kali ini lumayan banyak perubahan dan gua gak bisa jelasin satu-satu guys. Jadi kita sambil berjalan aja ya buat jelasinnya. Ini yang jadi masalah, HP gua kentang makin kentang aja. Cuman ada satu rekomendasi ya buat matiin mode game. Dan itu lumayan guys kalau misalkan kita matiin gak terlalu berat gitu loh buat HP kita. Oke, ini ada Alpha seperti biasa ya. Kalau misalkan kita main Awasu Skill 3, kita pasang hero yang lemah-lemah aja guys. Tujuannya ya biar kalah, biar dapat stack gitu loh. Dan untuk battle spell nggak usah kita ambil dulu ya. Sinergi baru Inferno ada 4 hero ya. Yang pertama si Gord, yang kedua si Tamus, dan yang ketiga si Kufra, dan yang keempat si Tigreal. Inferno ini mirip Norton Veil zaman dulu. Jadi ketika battlenya mulai langsung ulti guys. Si Gord makin OP sih kalau menurut gua ya di update terbaru kali ini. Kita lihat ini ronde pertama, kita udah dapat 1 stack, tambah ini stack kita berarti terkumpul 5 guys. Oke, slow aja ya. Oke, Irithel dapat ya, dan Angela bintang 2. Dapat blessing apa nih guys? Dapat blessingnya Marksman. Bagus banget sebenarnya kalau misalkan kita terusin, tapi kayaknya nggak usah ya. Bahaya masalahnya kalau misalkan kita menang. Dan coba kita pasang 4 hero dulu aja, nggak usah up level. Kita cari aman dulu aja guys. Sistem blessing udah kembali, dalam satu pertandingan kita cuma dikasih 2 blessing. Dan untuk Magic Crystal ini ya, jadi memprioritaskan sinergi terbanyak yang kita aktifin guys. Misalkan kita aktifin Astro 3 itu udah pasti keluar. Kalau misalkan nih kita aktifin 2 Archer ya, 2 Marksman, udah pasti keluar dia. Pokoknya memprioritaskan sinergi tertinggi yang kita aktifin. Kita lihat Magic Crystal Marksman udah pasti keluar guys. Nah kan keluar, tapi ini kita ambil Astro aja ya. Karena kita main Awasu Skill 3, target kita kan Hero Legend. Jadi biar lebih sakit gitu loh, nanti hyper kita ya. Kalau misalkan Magic Crystal Astro, ini kita langsung up level, Karina kita masukin ya. Awasu Skill 3 bakal meta lagi sih guys, kalau menurut gue ya di update terbaru kali ini. Karena Magic Crystal bisa kita tentuin. Kita tinggal cari 2 atau 3 hero Astro ya, dan kita masukin udah pasti keluar Magic Crystal Astronya. Enak banget sih kalau menurut gua, apalagi gua ya. Kalau misalkan main Awasu Skill 3, target Magic Crystal itu Astro. Jadi gampang gitu loh buat dapat Magic Crystalnya. Fight box pertama dan posisi gua kedua ada Cloud Device, boleh banget ya. Kenaise dapat guys Cloud Device-nya. Lancet juga dapat ya, di road kita amankan dan kita tetap begini dulu aja guys ya. Kita masih butuh satu ronde ini. Untuk battle spell kita ambil Purify aja, walaupun Wrestler udah kena nerf guys. Gak apa-apa, kita ambil Purify aja biar lebih aman. Oke, stack kita udah terkumpul 14, tambah ini 5, berarti 19 guys ya. Berarti tinggal butuh satu biji lagi buat full stack. Habis ini kita pecahin, semoga gak susah ya buat mecahinnya. Kita lihat, gak bakal jadi emas guys, karena kurang satu biji buat full stack. Oret juga dapat dan ada si Valen juga, boleh banget ya kita hyperin guys untuk sementara. Semoga dengan hyper Valen bisa pecah nih gentong kita. Oke, ini kita masukin, ini juga kita masukin, dan lance kita masukin juga ya. WM coba kita aktifin, up level. Oke, ini si Grok kita masukin guys ya. Begini, Cloud Device kita pasang ke Valen, dan Magic Crystal juga jangan lupa ya. Dan semoga bisa pecah guys. Oke, ini ke takedown satu hero udah pasti jadi gentong emas. Kita lihat, yo Valen, item Cloud Device-nya nggak ada konsentrat guys. Kalau misalkan ada konsentrat lumayan. Nah udah jadi gentong emas ya, tinggal kita menangin. Ada Guinevere dong dia. Slow. Yo Valen, bisa ulti. Sekali lagi. Nice. Slow. Hilang Valen gua guys. Masih ada si Odette. Dead. Hilangin Chow-nya. Hilangin Chow. Bisa hantunya. Nah, bisa harusnya ya. Yo Dead. Wah, kalah ternyata adik-adik. Sayang banget ini ya, gentong kita gak langsung pecah guys. Oke, untuk rune-nya ada begini. Mystic Potion udah bagus. Elite Team. Gold Attack, kita ambil Mystic Potion aja ya. Biar lebih gampang guys ngisi mananya. Oke, ini dapat lagi ya. Yuzhong coba kita amankan. Kita nggak usah terlalu berharap dapat gold, guys ya. Untuk item nggak usah ambil dulu. Kita harus sesuaikan sama hero yang kita dapat, guys. Coba kita lihat ada apa aja. Golden Staff, Bloodwing, sama Ejector. Ini hero legendnya kalau dapat gold kita setup ke Astro Elementalis Inferno. Kalau misalkan dapat si Gatot kita setup ke Astro Immortal Wrestler. Kalau misalkan dapat Banteng kita setup ke Astro Guardian Inferno. Karena ada si Tigreal, guys, di Inferno Guardiannya. Dan coba kita roll, oke, coba bintang 2 ya, dapat blessing stun ya guys. Kita roll lagi,
roll lagi, Iritel bintang 2 dan ada si Thomas juga ya. Si Chow nanti bakal gua refresh untuk blessingnya. Oke. Kalau blessing gak sesuai sama yang kita mau, bisa kita refresh guys dengan cara dijual ya hero-nya. Kita lihat nih. Wah, kayaknya nih gak bisa pecah guys. Kayaknya ada Selena dia. Wah, gak bisa guys. Lawannya Vale ya, terlalu kuat buat di early game. Kayak dua kali berturut-turut, gentong kita belum pecah. Slow aja, darah kita sisa 36. Kayaknya coba kita aktifin 3 stun ya. Semoga dengan aktif 3 stun bisa pecah nih guys gentong kita, bisa menang. Tapi Selena masih bintang 1 sini. Tapi gak apa-apa lah ya, kita coba dulu aja. Oke, ada SS sama si Vale. Dan ini si Grok kita jual guys ya, dua-duanya. Bennett juga kita jual. Vale sama si SS kita amankan. Kalau misalkan dapat si Aurora, kita udah ready ya untuk hero-hero magenya. Oke, coba kita lihat sekarang ya. Dengan aktif 3 stun, semoga bisa memberikan kemenangan. Kita lihat lawannya ini si Wanwan guys. Nianya ada Starfall, tapi slow aja. Yuk, bisa harusnya. Bisa ya, nice guys, mantap banget. Slow, jangan meninggal Selena. Nice, pecah guys gentong kita akhirnya. Semoga dapat si God guys ya untuk hero legendnya, biar jadi konten. Kita lihat, semoga dapat si God. Oke, nice, mantap banget ya. Sesuai harapan guys, ini dapat si God. Berarti kombonya kita setup ke Astro Elementalis Inferno. Berarti perlahan-lahan kita transisi ya. Oke, ini kita hyperin si Godnya guys. Kita kasih ini, kasih Blood Wings juga ya, sama Purify. Dan coba kita aktifin dua Inferno-nya. Oke. Kita lihat, nah kan langsung bunuh guys mananya. Ini sih kalau menurut gue ya, nggak bakal lama pasti kena nerf lagi. Aosu skill 3 sama Bas skill 3 bakal meta. Karena orang bakal banyak nyari si Gord ya, buat di hyperin. Karena OP banget. Kita lihat, nah kan, aman terkendali guys. Dan ini hero-hero magenya kita jual ya. Karena kombonya kita bakal setup ke Astro Elementaris Inferno aja. Fatbox kedua dan posisi gue sekarang ketiga. Oke, ada si Gord guys 2 biji, tapi kayaknya nggak usah lah ya. Kita ambil ini aja nih, pengaman, apa namanya, Winter ya. Guardnya nanti aja, kita cari manual. Dengan ambil Winter, seenggaknya kita udah aman ya. Percuma kalau misalkan kita dapat banyak guard guys. Kalau misalkan nggak aman, sama aja bohong gitu loh. Dan coba kita roll tipis. Oke, dapat Lunox juga guys. Udah bisa kita aktifin nama Astronya. Berarti ini kita ganti ya. Sininya kita jual aja. Oke, berarti satu lagi si Valen guys ya, yang kita ganti. Oke, itemnya, apa namanya, Cloud Device kita pasang ke si Thamus ya. Oke, aman, terkendali. Buat aktifin 4 Inferno-nya kita masih butuh si Kufra sama si Tigreal. Tadi Kufra kita udah dapat ya, tapi gua jual lagi, slow aja. Nanti kita cari lagi, guys. Lawannya ini si Vale, kayak busa. Slow. Winter masih belum kepake, nice. Oke, aman terkendali ya adik-adik. Mantap banget dan kita mulai berapi-api. Gak ada yang bisa kita ambil dan kayaknya kita begini dulu aja, guys ya. Gak usah up level dulu, habisin aja up levelnya. Sorry banget, guys ya, kalau misalkan suara gua agak mindeng, kena flu gua. Kita lihat nih. Kita bantu pulangin ke lobby nih kayaknya ya. Oke, kita kurangin dulu guys yang main Vale-nya. Udah kena nerf dia. Kena 10 ronde sekarang ya. Kembali kan 8 ronde, sekarang 10 ronde. Pulang dia ya. Oke, ini kita langsung up level ke level 8. Dan coba kita lihat rune terakhirnya. Ada apa aja? Mirror Device, Blessing Blade ya. Kita refresh dulu aja guys. Oke, begitu. Warrior Blessing, kita ambil Mirror Device aja ya. Biar lebih gampang buat bintang 3-in si Gord-nya guys. Karena bakal susah ini. Nah, Lunox didapat lagi, ada si Vexana. Coba kita ambil ya, kita farming dulu aja guys, satu ronde. Oke, ini kita masukin lah ya. Tolol banget loh, udah gua up level malah ditarik. Coba kita lihat untuk item tambahannya, semoga ada clone. Oke, ada buku, boleh banget. Walaupun kita nggak terlalu butuh buku guys. Ada Glowing One, nice, kita amankan. Buku juga kita amankan. Dan Odette mau bintang 2 ya, Thamus juga mau bintang 2. Oke, dapat blessing guys, Astro ya blessingnya. Lumayan, bisa hemat satu hero, ini kita ambil. Dan Valen kita coba masukin dulu aja ya untuk sementara. Lawannya ini Wanwan. Oke, langsung ulti, nice. Beberapa detik langsung rata guys ya. Ini bakal jadi hero ter-OP si Gord ini guys. Mantap ya. Oke, ini kita jual aja ya si Johnny-nya, si Vexana juga. 3 elementalis bisa kita aktifin dan dapat si Tigreal juga ya. Ini kita ganti, kita fokus nabung aja buat up level ke level 9. Nanti kita ngerol-ngerol di level 9 guys. Masih ada satu kesempatan lagi buat dapat blessing dan semoga blessingnya ke Astro lagi ataupun ke elementalis guys ya. Biar lebih gampang buat aktifin 66-nya. Kita lihat nih lawannya, si Vale lagi aja. Oke, sisa si Vexana. Ada Immortal, ada Winter. Tapi bukan menjadi masalah buat kita. Ultigord. Nice. Hilang dia guys ya, sekarat darahnya, belum pulang. Oke, Luoyi bintang 2. Dan dapat Blessing Elementalis guys, nice ya. Bisa sih kayaknya kita aktifin 66, tapi kita harus dapat satu kristal. Semoga bisa dapat kristal Elementalis ataupun kristal Astro guys. Biar lebih gampang buat aktifin 66-nya. Kita lihat nih. Yuk, God. Oke, si Hyperius Yuzhong guys ya. Slow. God gua ada Winter. Nice, hilang. Roto semua guys ya, disemprot sama si God gua.
Fatbox yang kesekian kalinya. Oke, ada kristal elementalis. Nice, kita amankan guys. Mantep banget ini. 6 elementalis sudah bisa kita aktifin ya. Kita langsung up level guys. Kajanya kita masukin. Oke, udah aktif ya. 6 elementalis, 6 astro. Mantep banget. Slot di Fatbox kita belum dapat ya. Kalau misalkan kita udah dapat, Valen kita ganti guys. Dan kita cari si Kupra ya buat aktifin 664. Kita lihat nih. Yuk. Slow. Buat gua ada Winter. Nice. Ulti. Oke, kita siram dia guys ya. PR-nya ini di gor sih guys, kalau gua rasa ya. Masalahnya suka susah gitu loh buat bintang 3, suka kena PHP. Nah, dapat guys ya. Satu biji boleh banget, nanti kita ambil. Oke, ini kita tinggal butuh Kupra ya, Mino sama si gor bintang 3 guys. Cuman itu doang sih dari PR-nya. Kita lihat nih. Slow aja. Mau ngapain kau ya? Kena laser langsung pada hilang, guys. Oke, sebrot lagi. Wah, oleng guys buat gua ultinya. Nggak langsung diarahin lagi. Nice, masih aman untungnya ya. Lanci juga bintang 2, oke lumayan ya. Dan nggak mungkin dapat blessing lagi guys, karena terbatas cuma 2 biji dapat blessingnya. God dapat lagi, boleh banget. Roll lagi. Dan Kupranya juga udah muncul. Boleh langsung kita amankan aja, nggak apa-apa. Pokoknya jangan berhenti berharap ya, semoga dapat clone. Oke, nggak ada guys. Bloodwings lah ya kita amankan. Konsentrat energi. Ini kayaknya bau-bau di PHP-in guys. Ronde creep ini kita belum dapat clone sama sekali loh dari tadi ya. Nggak apa-apa. Oke, coba kita roll lagi guys. Kupra boleh. Tigreal, kalau Valen nggak usah ya. Nah, bintang 2 ya, lumayan Tigreal-nya. Berarti ini si Valen kita ganti aja guys ya. Dan coba kita roll lagi tipis. Oke, dapat banting juga ya. Berarti ini si retail kita ganti guys. Pokoknya kalau misalkan udah late game, hero-hero murah kita jual-jualin aja ya. Kita ganti pakai hero yang mahal-mahal. Oke, dengan masuknya Tigreal sama si Mino ya, aktif 2 guardian lebih kerasan lagi guys. Buat TB di depannya, kita lihat nih. Kayaknya kita bantu pulangkan ke lobby nih. Mau ngapain? Pulang dia ya. Ini nggak usah ya, kita fokus guard aja guys. Kufra bintang 2 kita amankan. Roll lagi. Banteng kita ambil. Nggak usah. Nggak usah juga. Masih belum dikasih guys guardnya. Coba ini kita jual buat ngeroll ya. Guard please. Nggak usah. Muntun. Banteng bintang 2 kayaknya boleh langsung kita amankan. Coba kita sisai 10 guard guys ya. Semoga keluar nih. Guard masih belum muncul ternyata ya adik-adik. Butuh 3 biji lagi guard kita buat bintang 3. Harusnya bisa lah ya, karena ada lawan yang masih banyak guys darahnya. Kita lihat unlimited ulti guard kita. Slow. Ada Winter juga ya buat pengamannya. Alunya bahaya. Guard ulti lagi. Nice. Wah, Selenanya. Slow. Winter masih belum kepake. Oke, freestyle. Bisa ulti. Nah, itu dia guys ya, pentingnya Winter. Jadi aman gitu loh. Oke, kita dapat Gatot guys dari gentong ungunya. Coba kalau misalkan dapat si Gord ya lebih enak. Oke, coba kita cari lah ya. Semoga dapat nih. Cuman butuh 3 biji lagi buat bintang 3. Oke, kita paksa guys. Kita sisain 10 gold. Muntun. Please kasih gua Gord. Masih belum dikasih guys. Coba kita lihat stoknya ada berapa sih nih? Masih ada 7 loh. Kita cuman butuh 3 biji lagi tapi susah banget ini buat keluar. Jalan satu-satunya adalah bersabar ya. Dan lawan terakhir kita Hayabusa bintang 3 guys. Lumayan cukup bahaya. Untung kita tadi ambil Winter jadi Fatbox. Oleng buat gue guys ultinya. Slow aja. Nice. Udah Winter guys. Ulti God. Wah bahaya. Wah kalah nih kayaknya. Kayaknya ya. Kita lihat Hayabusa belum jadi hantu. Waduh kalah guys. Tersiram kita. Kalau ada God kita ambil. Oke nggak ada guys. Berarti kita ambil slot aja ya. Bisa kita aktifin 4 infernonya. Kufra kita masukin, udah aktif ya, 664. Tinggal bintang 3 si Gordnya doang ini guys. Coba kita roll lagi. Lunox nggak usah. Gua butuh Gord. Ini nggak usah juga. Kaja bintang 2, lumayan lah ya kita amankan. Coba kita lihat lagi stoknya. Udah nambah loh sekarang jadi 8 guys. Cuman lumayan agak kena PHP nih kayaknya ya gua. Oke, posisi sengaja gua tumpuk ya. Gord gua tadi di pojokan, biar nggak langsung kena si Hayabusa guys. Kita lihat sekarang, apakah bakal kalah lagi? Atau sebaliknya? Bahaya. Gord. Nice, ada Mino guys. Slow. Yuk. Dead. Hilangin dulu apa namanya Winternya guys. Nah udah ketrigger ya. Harusnya bisa sih, karena ketrigger duluan Winter dia. Oke, slow. Winter kita juga udah kepake. Kalah lagi nih sih kayaknya. Bisa Gord. Wah, di ulti guys. Waduh, makin sekarat darah gua. Sisa 7 biji. Kita roll lagi. Nah dapat guys ya. Berarti butuh 2 biji lagi buat bintang 3. Please, muntun, kasih gua. Dapat lagi, 1 biji lagi buat bintang 3. Ini coba kita ambil ya. Oke, berarti ini kita ganti guys. Kita jual aja buat ngeroll ya, si Tamusnya. Roll, muntun.
Please, masih belum dikasih, guys. Babak penentuan ya, jadi atau tidaknya god gua buat bintang 3, guys. Kita lihat. Kalau misalkan kalah udah yakin pasti pulang karena darah gua udah sekarat. Kita lihat. Yuk, please muntun kasih gua kesempatan. Slow. Royok. God, ulti. Oke, hilang ya, guys. Ulti. Oke, udah ketrigger winternya, slow aja. Hilangin dulu god biar jadi hantu. Nice, itu dia ya. God winter. Oke, aman ini, guys. Masih ada kesempatan dan good knock kita emas ya. Semoga dapat si god sih. Semoga dapat god. Oke, dapatnya Gatot, guys. Kalau misalkan dapat god udah enak banget ini ya. Coba kita roll. Tamu coba kita ambil lagi. Lagi. Mau bintang 2 tapi kayaknya gak usah dulu. Untun god. Oke, masih belum dikasih, guys. Coba kita sabar dulu aja ya. Semoga di ronde ini ada clone nih. Kalau misalkan kita nggak dapat clone, ini parahnya udah stadium akhir sih, guys, kalau menurut gua. Coba kita lihat. Oke, nggak ada dong. Monyet banget loh. Susah, guys, ini. Dari pagi sampai sore ya ronde grip kita nggak dapat clone sama sekali. Parah banget, Muntun. Oke, konsentrat lagi kita ambil ya. Ini kita pasang ke Mino bukunya. Elemental juga kita pasang ke Mino ya. Konsentrat kita pasang ke Odette, guys. Oke, coba kita roll. Butuh satu biji lagi, Muntun. Nah, ini dia, guys, ya. Akhirnya dapat juga. Tanpa basa-basi, langsung kita clone aja si Gordnya. Oke. Akhirnya bintang 3 juga, guys, ya. Mantep banget. Harusnya sih ini udah lebih aman, guys, ya. Kalau misalkan gold kita udah bintang 3. Oke. Hayabusa hero harga 4 gold nggak bisa kita remehkan juga, guys. Coba kita lihat sekarang. Wah, jadi babi, guys, gold gua. Slow. Karena winter purify tadi gua lepas. Tapi nggak apa-apa, aman aja. Oke, udah ketrigger winternya, guys. Harusnya aman ya. Bisa. Yuk, god. Ulti. Nah, itu dia, guys, ya. Winter kita masih belum kepake. Jadi aman terkendali, belum pulang dia ya. Sekarat juga, guys. Dapat irang kita jual aja ya. Coba kita ngeroll buat nyari si Tamus. Roll lagi. Nah, bintang 2 ya. Ada Lunox juga, boleh banget. Roll. Roll lagi. Bintang 2 juga. Oke, damai terkendali sih harusnya ya. Oke, ini akan jadi pertarungan terakhir. Coba kita lihat. Gord unlimited ulti. Yuk. Ulti. Nice. Mantep banget, guys, ya. Slow. Unlimited laser. Oke, aman terkendali. Oke, ada si santunya. Slow. Winter. Nice, ya. Oke, pulang duluan ya, guys, ya. Mantap banget. Nah, itu dia, guys, ya, untuk God Astro dengan sinergi barunya. Ini perlu kalian coba sih. Dan untuk commander gua rekomendasiin pakai si Ausus skill 3 ataupun pakai si Bas, guys, biar lebih gampang buat nyari si God-nya. Dan ini dia untuk lineup terakhirnya. Kita lihat juga datanya. Power kita 273 ya. Power lawannya 171, beda jauh banget. Dan mungkin segitu aja ya untuk konten gua di update terbaru kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video, guys. Bye-bye.